Pemirsa, pemerintah telah menetapkan nominal biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH untuk musim haji tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi, yang mana BPIH embarkasi Banjarmasin ditetapkan sebesar 93 juta rupiah. Besaran tersebut tertuang di dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2024 tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi yang bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat. Dalam keputusan tersebut diketahui BPIH Haji asal Tabalong masuk dalam embarkasi Banjarmasin sebesar Rp93.835.219.000. Yang mana dari BPIH tersebut biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayar oleh warga untuk menunaikan ibadah haji ialah sebesar Rp56.471.105. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong, Saidul Bakri, saat ditemui di ruang kerjanya pada Kamis 11 Januari 2024 mengungkapkan BPIH tersebut dapat dilunasi mulai 10 Januari hingga 12 Februari 2024. Saidul menambahkan seiring dengan pelunasan biaya haji, pihaknya juga akan menggelar manasik haji di 12 kecamatan dan manasik massal antara bulan Februari hingga Maret 2024. Nah, tapi nantinya akan kita finalkan nantinya yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Itu biasanya menjelang setelah Ramadan. Nanti di Ramadan kita ada manasik massal, kemudian ada manasik di kecamatan-kecamatan yang kita bagi beberapa tempat. Itu tinggal lagi finalisasi kegiatan manasik-manasik itu supaya mereka-mereka yang belum pernah ikut ini bisa diikutkan. Nah, jelas di Kementerian Agama akan kita laksanakan nantinya setelah Ramadan. Bukan hanya setelah Ramadan, mungkin di Ramadan bisa kita laksanakan di tahun ini. Insyaallah. Siap. Saidul Bakri berpesan kepada calon jemaah untuk menjaga kesehatannya sebab istitha'ah kesehatan haji menjadi syarat untuk pelunasan biaya ibadah haji mulai tahun ini. Saidul menambahkan kota jemaah haji Kabupaten Tabalong tahun 2024 sebanyak 556 orang, terdiri dari 503 kota awal, 50 kota tambahan bagi jemaah reguler, dan 3 kota tambahan khusus jemaah lansia. Danuna Farin, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.